Bisa, asalnya berapa? 0,8 bang. Per bulan? Per bulan bang. Oh, bisa langsung hubungin. Kata ya, seadanya proses. Iya, bisa kirim mobil. Proses. Halo bosku, ketemu lagi nih sama Faris dari Astra Daihatsu Radio Dalam. Di samping Faris nih udah ada mobil yang berjiwa muda, anak muda banget. Harganya juga anak muda banget. Kita langsung review Ayla. Yuk bosku. Bang Faris. Siap, Mas Utpi. Ini Ayla tipe apa ini? Ini tipe yang paling laku nih, Bang. Best sellernya kita nih. Tipe yang 1000cc tipe X, Bang. Tipe X apa? Tipe X, ada yang tipe ini yang tipe yang kalau yang kita bawa nih, yang test car ini, Bang. Ini tipe X ADS, Bang. Tipe X ADS. Betul. Ini terlarisnya nih ya. Ini terlarisnya betul, Bang. Tipe X dia yang terlaris, ada tipe X standar sama tipe X ADS. Oke, yang ini ADS berapa cc ini? Ini yang 1000cc, Bang. Pasnya irit ya? Sangat irit. Ini kan LCGC, low cost green car. Berarti harganya itu ekonomis dan pasnya irit. Betul, Bang. Kelebihannya apa lagi selain itu? Kelebihannya, Bang, ya pasti 1000cc jauh lebih irit. Pajaknya jauh lebih murah, Bang. Murah pastinya. Pasti kan maintenance-nya jauh lebih murah juga ya, Bang. Ya. Karena kan 1000cc pasti penggunaan oli dan yang lainnya jauh lebih sedikit dibanding 1000cc. Secara harga jauh lebih ekonomis pastinya, Bang. Pastinya. Nah, kalau untuk mobil ini, biasanya keunggulannya adalah konsennya ke mobil-mobil yang emang buat tempur di jalan, Bang. Perkotaan, gitu kan, perkotaan, slap-slip, nggak pengen mobil yang gede-gede banget gitu kan. Iya. Mungkin kalau buat mobil yang gengsi ada, Bang, di rumah. Tapi ini adalah mobil yang diunggulin kalau buat di jalan, Bang. Jalan ya, pastinya gitu. Irit dan bisa saset-saset. Saset-saset, Bang. Mobil dan tampilan depan dia tuh udah sporty banget ya. Tampilan depan, betul, Bang. Sporty banget. Fitur-fiturnya. Ada DRL juga, Bang, ya. Betul, kalau yang tipe ADS ini dia ada DRL ini, Bang. DRL. Terus ini juga ada nih. Untuk grill-nya dia kayak diamond-diamond gitu, betul, ya. Betul, Bang. Diamond. Terus di bawahnya body kit. Body kit ADS. Wih, kanan kirinya juga. Velgnya ring berapa nih velgnya nih? Ini velgnya kita yang ini ring 14, Bang. Ring 14 velg racing. Betul. Spionnya LT spionnya mirror. Udah electric mirror, betul. Ada apa lagi, Bang? Talang air juga. Talang air. Terus juga untuk head unitnya udah bagus nih, Bang. Okay. Dia pakainya yang mereknya pakai mereknya dia yang Kenwood, Bang. Oke, mereknya Kenwood ya, betul. Double din ya. Double din, betul. Kalau belakang wajah kelebihannya, Bang, belakang. Itu dia, pasti tambahannya kalau tipe ini dibanding tipe yang bawahnya udah ada rear wiper, Bang. Rear wiper. Sama reflective lamp. Oke. Okay. Lampunya ada tambahan reflective. Mata kucing lah ya. Mata kucingnya. Kalau biasanya bahasa awamnya ya. Jadi secara reflektor secara, ya, ya. Betul, tambahan fitur-fiturnya juga, okay. Bang. Emang secara mobil ini fiturnya sih nggak mewah, Bang. Karena emang mobil ini konsepnya buat tempur di jalan, irit, okay. Yang meminimalisir budget pengeluaran harian. Betul. Nah, ini ngomong-ngomong budget nih, Bang. Kalau tuh harganya ini mulai dari berapa nih? Kalau untuk harga nih, Bang, untuk tipe yang X aja nih, Bang, okay. Ya, yang buat apa yang kita promo ini. Yaitu kalau untuk yang tipe manual, Bang, itu mulai dari harga OTR yang artinya 150.700, Bang. Belum potong diskon. Nah, diskonnya besar enggak nih? Diskon langsung japri aja, Bang. Oke. Okay. Biar mesra, ya kan? Tapi besar enggak tapi? Itu kayaknya 2 digit ya, Bang. 2 digit. Berarti DP-nya kayak berapa dong DP-nya? Bisa banget, Bang. DP-nya berapa nih? Kalau kita nih, Bang, ya apa namanya, Faris punya hitungan nih, Bang, buat sahabat-sahabat Daihatsu nih. Oke. Okay. Gitu kan. Program syariah, Bang, ini hitungannya pasti paling murah, Bang. Oke. Okay. Kemanapun secara benefit, pasti hitungannya jauh lebih murah. Ini kalau tipe yang manual nih, Bang, tipe X manual, dan peleknya ada racing, DP 12 jutaan aja, Bang. DP 12 jutaan, angsurannya itu cuma 3,1, Bang. Itu bukan atau kan? Bukan. Berarti DP-nya 12, angsurannya 3 juta. Per bulan? Per bulan, bukan per minggu ya. Oke, per minggu mah kemahalan. Ini 5 tahun loh. 5 tahun bukan ya? Bukan 6 tahun. Bukan 8 tahun. Bukan. Bisa kan 8 tahun ngasihnya. Buset. Capek, Bang, angsurnya, Bang. Capek, kayak rumah aja ya sih? Iya, betul. Terus nih, yang tipe? Matic. Matic. Kalau yang Matic, biasanya kan ini best sellernya malah yang Matic, Bang. Oke. Okay. Kalau Matic, cuma beda dikit, Bang. Berapa? DP-nya sekitar 14 jutaan. Angsurannya cuma beda sedikit, Bang. 3,4-an. Udah bisa bawa pulang? Bawa pulang Matic. Gokil, murah banget ya, pakai pol. Buat yang apa namanya? Ini berarti anti riba lah ya, kan syariah. Syariah, Bang. Terus promolainya apa lagi? Promolainya kita tadi kalau misalkan mau yang tenor, Mas Faris, kalau misalkan angsurannya yang bisa 1 jutaan, bisa nggak, Bang Faris? Bisa banget, Bang. Kita panjangin tenornya. Serius? Sampai 8 tahun. Angsurannya berapa? 1,8-an paling, Bang. Bisa? Bisa banget, Bang. Gokil. Misalkan yang nggak mau ribet-ribet ya, Bang. Iya, iya. Saya nggak apa-apa lah, lama. Yang penting saya bisa komit nih, bayarnya nggak nunggak, bisa banget, bisa, Bang. Bisa, asalnya berapa? 0,8, Bang. Per bulan? Per bulan, Bang.
Bisa langsung hubungin ya. Iya. Sama Daihatsu. Nomor berapa nomornya, Bang? Bisa langsung hubungin Paris di 0858-9171-1315, Bang. Oke, online-nya berapa jam? Online-nya kayak 32 jam. Buset, panjang pokoknya, banget. Pokoknya kalau misalkan Paris-nya terus tidur, ya? Pasti Paris respon. Karena Paris punya gini, Bang. Punya mutu gini. Pokoknya bisa dibalas pokoknya di bawah 10 menit. Wih, di. Kalau dibalas. Di bawah 10 menit ya? Di bawah 10 menit pasti, Bang. Paris respon. Terus benefitnya apa aja nih? Kalau ini kita secara mobil pasti udah lengkap nih, Bang. Kayak dapat kaca film udah dapat. Oke. Okay. Garansi original dari TPF1, garansi 3 tahun. Oke. Okay. Terus kolongnya semua udah di anti karat. Jadi mobil tuh nggak usah khawatir keropos. Juga apa namanya pelindung cat, juga paint protection 1 tahun. Jadi kalau ada lecet atau apapun, terus tiba-tiba catnya ngelupas padahal nggak kenapa-napa nih, Mas. Kita kan taruh hujan panas tiba-tiba ngeletek, langsung hubungin aja. Bisa dibantu. Kalau anti karat, ada yang karatan, langsung hubungin aja, Bang. Kita klaim. Nomor berapa nih, Bang? Nomornya? 0858-9171-1315. Oke, nomor bawain juga ada, di link juga ada. Bang, kalau aku mau trade-in bisa nggak sini? Bisa, Bang. Kan, tapi mobilku bukan Daihatsu. Gak apa-apa. Nah, untuk cover area di area mana aja nih? Nah, mungkin kalau Paris kan dari Astra nih, Bang. Kita cover area utama pasti Jabodetabek udah bisa ya, Bang. Yeah. Ya. Dan semua KTP daerah bisa nih. Misalkan kayak contoh ada sekitar 2 bulan yang lalu, dia KTP-nya masih KTP Jambi, Bang. KTP Jambi. Dia udah tanya ke brand-brand lain, dealer lain, dia harus suruh ganti data dulu, Bang. Senembak. Sedangkan kalau kita Astra, gak perlu, Bang. Pokoknya data seadanya proses, iya, bisa kirim mobil. Seluruh Indonesia berarti bisa? Seluruh Indonesia bisa. Dari Sabang sampai Merauke bisa? Sabang sampai Merauke. Oke. Nah, Bang Faris, kalau selain Ayla, promo yang bagus lagi apa? Kira-kira? Kita kalau misalkan, Mas Faris tadi kalau Ayla kayak kekecilan gitu kan. Aku mau 3 baris. Pengen 3 baris. Kita ada saudaranya kan yang ini kan. Apa? Sigra, Bang. Sigra. Sigra juga kita kurang lebih kan harganya mirip-mirip, Bang. Oh, promonya apa tuh? Promonya kita juga kayak Sigra nih. DP paling minimnya, Bang. DP-nya mulai dari 3,9. DP 3,9? 3,9. DP berapa? 3,9, Bang. Gokil. Langsung hubungin aja deh. Biasanya kan orang nanya, Mas, DP 5 juta. Ini 5 juta kembali, Bang. Oh, kembali ya? Kembali. 3,9 kembali lah. Bisa. Terus apa lagi? Kita program DP Sigra tadi 3,9. Kalau misalkan Mas Faris, saya pengennya yang lebih gede. Misalkan kayak... Terios. Boleh, Terios berapa? Angsuran murah dulu, Bang. Boleh. Angsuran kita dari 3,9, Bang. Itu auto approve. Faris ya? Betul, Bang. Apa lagi mungkin? Kayaknya buat ini aja deh, Bang. Buat customer-customer kadang kan gini, Bang. Baru nonton setengah, langsung hubungin terus jadi miss nih. Yeah. Miss kan promo-promonya padahal kita udah jelasin. Buat sahabat-sahabat Daihatsu, buat bosku semua nih, nonton dulu video ini sampai habis, dipahamin mana yang enggak ngerti baru telepon, Bang. Ya, betul. Kayak gitu, Bang. Iya, jangan di tengah-tengah udah selesai, kadang-kadang aduh gitu pusing kan? Ya. Itu Bang ngelihat, "Wah, DP 39." Ah. Ya nah, lagi, atau pas katanya DP 39 angsuran 2 juta, padahal kan enggak. Betul, ada program-program khusus. Iya, betul. Kok tanya aja langsung ya? Ya, betul. Langsung hubungin aja, Bang. Aja ya. Aja. Pokoknya the one and only, inget Daihatsu kayaknya ke Bang Faris di Astra Daihatsu Radio Dalam, Bang. Oke, terima kasih bosku udah nonton. Jangan lupa komen, share, dan jangan lupa subscribe untuk dukung kita mereview mobil yang dari seluruh Jakarta ya. Oh boy. Nah, bosku, ini dia dalamnya Ayla XADS 1000cc, pastinya irit kebangetan. Di sini setirnya seperti ini dan dia headnya Kenwood double din. Untuk ini bisa milih sirkulasi udara. Bisa milih dan dashboardnya dia tuh mirip banget Rocky. Ada nih power outlet juga ada ya. Power outlet. Nih power outlet bisa nyelokin gini, bosku. Nah, nyelokin bisa 2, bisa 3. Kemudian joknya dia tuh full fabric ya. Delis merahnya. Nih, ADS ada atasan ADS-nya. Ini bisa maju mundur juga. Ngok bisa ya. Kita cek bagian kedua ya. Let's go. Bosku, ini bagian keduanya dia itu nih seperti ini. Set, delis merahnya juga. Tinggi saya 170 cm ya. Headroom aman, legroom aman juga. Ada cup holder juga di situ. Dan di bawah juga ada cup holder. Jadi aman, bosku ya. Kita mau review apa lagi? Tulis di kolom komentar bawah ya. Oke. See you, bosku. Thank you, bye.